Selebritas Attila Shah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Ia dilaporkan ke polisi oleh mantan istrinya Bunga Sophia. Usai ditetapkan sebagai tersangka, ia pun ingin mengajak Bunga Sophia untuk berdamai. Upaya damai ini diungkap oleh pengacara Attila Shah, Bona Silaban. Permohonan mediasi pun telah dikabulkan oleh penyidik.